gimana ya, pokoknya enaknya begini. Kita kan misalkan kalau di kampung itu misalkan gini kan, masak nasi apa gitu kan pakai ini ya. Itu kan dulu ngambil juga dari dari Taman Nasional kayunya ya, kayunya ambil dari Taman Nasional takut. Misalkan kita bau berkebun takut, sekarang ini kan udah enak gitu dampaknya, pokoknya dampak jauh banget, pokoknya dampak negatif banget kok. Sangat, karena kita bebas dari istilahnya, dari misalkan mau berkebun gak ada takut, dan mau ke sawah gak takut. Dulu kan misalkan kita kan mau nanam istilahnya di pinggir-pinggir sawah, menanam misalkan pohon apa gitu, kita kan dulu kan karena ada itu, ada Taman Nasional gitu. Kalau sekarang udah alhamdulillah bersyukur, bersyukur banget lah. Banget. Jadi kalau dulu sebelum pengakuan hutan adat tuh kan belum diserahin ke kita, maksudnya kan kita masih negara punya TN ya, Taman Nasional. Kalau sekarang kan udah diserahin sama Pak Jokowi ke kita, jadi udah kita udah senang ngegerak, misalnya udah jadi hak kita gitu. Misalkan mau ditanamin apa, misalkan kan mau diapain, yang penting kan enggak, yang penting dilestarikan gitu, jadi enak gitu. Kalau dulu kan lagi TN tuh masih misalkan kayak contoh kecil kayak ngambil kayu bakar aja kita kan gak berani gitu kan. Kalau sekarang kan di sini ininya kan masih pakai kayu bakar, jadi enak tuh kayu, ngambil kayu bakar di kebun kita sendiri jadi enak gitu. Lanjutan pasca pengakuan sebenarnya yang pertama sosialisasi menyeluruh gitu ya, maksudnya legitimasi bahwa hutan adat ini memang benar-benar sudah punya masyarakat adat. Perlu banyak pihak yang perlu tahu itu sehingga semua mendukung ke arah sana dan tidak mempertanyakan dalam arti menghalangi gitu ya, kalau memang mereka sedang merencanakan membenahi apa yang perlu dilakukan. Kemudian yang kedua adalah
misalnya dukungan dari Pemda, dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pengolahan hasil produk hutan, karena mereka memang di sini fungsi utamanya konservasi, sehingga mereka sendiri memang sudah berencana untuk memanfaatkan non kayu, hasil hutan non kayu. Nah itu yang perlu didukung lebih lanjut. Selain yang utama juga adalah permodalan ya untuk melaksanakan apa ya, sejenis ada kelembagaan keuangan lokal untuk bisa membantu semua perputaran usaha. Abah kumaha damang? Ntar bisa ya, nah, semua bedit. Ini yang? Oh. Ini dia bisa berapa lama sampai gak kecut? Yang perlu untuk dilihat supaya gampang terlihat itu adalah sebenarnya bagaimana membuat ekonomi di sini itu meningkat, adalah misalnya pengolahan-pengolahan hasil hutan, kemudian di sini sedang dikembangkan ekowisata. Nah itu perlu agak instan untuk menunjukkan bahwa memang pasca hutan adat ini diakui, itu selain masalah keleluasaan, keamanan dalam mengelola hutan, ada hal lain bahwa ini berdampak secara mata pencaharian mereka gitu.